Saya mau menjawab pertanyaan kalian. Ceritain proses PDKT, ceritain awal mula ketemu. Doyate wasa totashi tachi. どうしたの? あなたの顔を見てたから。どうやって会ったのかというと、会社で会いました。私の仕事してるところで会いました。Ya awal ngedeketin duluan tuh dia sering ngasih minuman kayak gitu. Matching aplikasi sekatara chotto ne kyotsuke nai to ikenai to omou ne. Ma chotto kiken da kara ne. Matching aplikasi to kamo ne. Ja sugi nani? Sugi wa ippai aru ne. Kak tinggal di daerah mana? Kok saljunya banyak banget di Iwamizawa? Hokkaido no Iwamizawa. Awal reaksi pertama mama mertua tahu kakak lagi hamil. Mina yorokonde. Uchimo otoko no ko bakkari datta kara. Onna no ko umareta kara ne. Minna ureshikatta. Semuanya bahagia. Bahagia. Pas PDKT sama suami pernah insecure enggak? Secara kan kita Gaikokujin alias orang Indonesia. Aku enggak insecure karena yang deketin duluan dia. Tapi dulu insecure-nya pas ketemu mama mertua sama papa mertua awalnya. Gitu, tapi ternyata mereka baik. Asi apa sufor kak? Sufor buat bayi adakah di Jepang? Aku asi dan sufor. ね、日本にもミルクあるね、赤ちゃんのミルクね。いっぱい打てるね。Pas baru lahiran juga si rumah sakitnya udah nyuruh untuk dikasih dua-duanya ASI sama susu formula. Dari rumah sakitnya udah ngasih kayak gitu. Kalau di Jepang, di tempat aku ya. Kakak asli orang mana? Aku dari Bandung. Sunda Pride, Sunda. Sunda. Naonani. 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 Kak, apakah sengaja pengen punya suami Jepang? Kak, penasaran banget, tolong dijawab. Orang Jepang itu rata-rata tidur jam berapa? Tidur berapa jam? Kayak seger mulu kalau aktivitas. Nemutai sih. Nemutai. Nemutai yo. Hito ni yoru njanai kana. Ippai neru hito mo iru shi. Amari nenai hito mo iru kara ne. Hiro-chan wa? Atashi wa daitai ma 7 jikan, 7 jikan, 8 jikan wa. Kak, apakah dulu sengaja ingin punya suami Jepang atau emang orang Jepang yang datang dulu? Aku nggak sengaja punya suami Jepang, dia yang datang duluan. Hazukashi. Suami di Jepang suka bantu-bantu nggak kalau istri abis lahiran? Bantu, dia bantu semuanya, beres-beres, bantu jagain anak, cuci piring. Kondake yatte kureru danna-san wa hoka ni inai yo. Arigato. Dia bantuin semuanya, cuci piring semuanya, sampai masak ne, ryori mo ne. Daitai Shiro-chan ga ryori shita sho. Ma, watashi ga ryori suki da tte iu no mo aru kara ne. Sore wa ne. Perfecto. Perfecto, perfecto. Jadi kakak sama suami beda agama kah? Sama agamanya. Isura mo haita sho. Kunoeda ne. Kekomaini. Kak, orang Jepang tuh ngeliat seseorang dari warna kulit kah? Jepang lah, tabun. Shiroi hito no hou ga suki na hito ga ooi kamoshirenai. Demo kuroi, ne, ma kuroi hou ga suki tte iu hito mo iru, ma dochi demo ii tte iu hito mo iru kana. Atashi wa dochi demo ii. Dochi demo ii. Atashi wa dochi demo ii. おやすみなさい。白いからね。バイバイ。Maaf ya, aku jadinya sendirian selanjutnya. Karena dia besok kerja pagi, jadi aku suruh tidur. Kasian.
gimana cara dapetin visa baru suami istri di Jepang, soalnya suamiku orang Jepang. Ganti visa ke imigrasi, terus nanti diarahin di imigrasi lain-lainnya gitu. Sebenarnya kalau mau lengkap, nanti kayaknya aku bikin video baru kali ya, proses aku urus-urus dokumen dan lain-lain nikah di Jepang. Kalau ada yang mau nonton, boleh di komen, nanti aku buat videonya. Suami kakak nggak punya IG ya? Nggak, dia cuman buka-buka Instagram aku doang, tapi dia nggak punya Instagram. Karena dia nggak niat juga, nggak niat main sosmed gitu. Kak, aku pengen kerja di Jepang, tapi ada nggak yang terima di umur 30 tahun dan sudah berkeluarga? Setahu aku bisa ya, di sini tuh banyak kok ada orang Indonesia yang di atas 30 tahun dan udah punya keluarga, bisa. Bisa kak, yang penting bisa bahasa Jepang. Jadi gitu guys, kalau masih ada yang mau ditanyain lagi atau bikin konten apa gitu yang menurut kalian pengen kalian tahu banget nih tentang kehidupan di Jepang, kalian boleh komen di bawah supaya selanjutnya aku bisa buat lagi bareng sama suami aku atau sama keluarganya, keluarga-keluarga suami aku gitu. Oke, bye-bye.